Tak pernah orang ajak dating pergi masjid, belum sedia pakai tudung selepas kahwin. Julia akui Cik Hafiz banyak bimbing dekati Islam. Pelakon Julia Farhana Marin akui sedang meniti tangga bahagia selepas mendirikan rumah tangga dengan Dr. Cik Hafiz pada 14 Disember lalu. Kata Julia wanita kacukan Melayu Itali, dia kini rasa seperti ada teman rapat yang sentiasa ada bersama. Alhamdulillah seronok kahwin. Saya happy sebab sekarang dah ada best friend yang boleh teman saya ke mana sahaja. Bangun pagi dia ada di sisi dan balik kerja pun ada teman nak borak dan cerita. Dia seorang yang kering dan loving. Rasalah perbezaan itu sebab sebelum ni saya banyak buat apa pun seorang tetapi kini semua ditemani suami malah apa jua keputusan terutama dalam tawaran berlakon saya akan berbincang dengannya dahulu sebelum terima, katanya. Julia ditemani suaminya yang hadir bersama di pelancaran lagu tema filem Coast Guard Malaysia, Ops Helang di Stesen Udara Maritim Subang pada Selasa. Berkongsi detik perkenalan dan percintaan mereka, Julia berkongsi dia mula tertarik kerana Cik Hafiz banyak membimbingnya mendekati Islam lebih lagi. Saya berterus terang dengan suami sebelum kahwin lagi yang saya belum bersedia untuk pakai tudung, belum bersedia lagi nak jadi isteri yang sempurna sebab saya minta masa kerana culture dan cara saya dibesarkan pun berbeza dengan keluarga dia. Jadi dia sangat memahami kedudukan saya in terms of an Islamic practice dan dia tetap bimbing saya setiap hari. Kami dating pun mula-mula terkejut bila dia ajak saya ke Masjid Shah Alam waktu itu untuk solat jemaah. Ialah waktu tu terkejut tak pernah orang ajak dating pergi masjid. Ketika itu kami baru 3 minggu berkenalan, kongsinya. Sebelum ini, Dr. Cik Hafiz pernah mendirikan rumah tangga dengan penyanyi Lufia pada 26 November 2016 dan dikurniakan Laana Haura yang kini berusia 5 tahun. Bagaimanapun, Lufia dan Dr. Hafiz bercerai di Mahkamah Rendah Syariah Daerah Petaling, Shah Alam pada 17 Jun 2020. Tonton sampai habiskan. Apa pula pendapat anda? Jangan lupa subscribe, like, komen, share dan aktifkan butang loncengnya untuk notifikasi video terbaru dari channel ni.